Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kami akan mereview sebuah liquid cookies man banana strawberry. Seperti apa untuk liquid ini? Yuk kita simak videonya. Cookies man strawberry banana by BJM. Pada bawah sini terdapat warningnya berbahasa Inggris. Pada sisi samping terdapat logo atau tulisan ILF. Juga ada berbagai macam keterangannya berbahasa Inggris juga. Dan nikotin 3 mg. Kemudian kita geser lagi, terdapat berbagai macam keterangan. Ada ingredients. Di sini PG-nya 40% dan PG-nya 60%. Kemudian ada peringatan-peringatannya. Manufactured in California, USA. Diimpor oleh AGM atau Ijus Murajaya Makmur. Dan ikut ini juga sudah berpita cukai. Oke, setelah video tamak dekatnya, sekarang kita coba grape liquid ini. Untuk yang pertama kita akan mengetes dari aromanya dulu. Di aromanya ini ya, kayak ada aroma banananya, aroma strawberry-nya muncul. Namun di sini aroma cookies-nya ini kayak nggak ada ya. Kita coba drip. Setelah mencicipi dari liquid ini, dia lebih dominan aroma strawberry-nya, kemudian ada aroma banananya. Namun untuk tingkat manisnya lumayan manis untuk liquid ini. Oke, kita coba drip ke mod. Untuk modnya sendiri saya pakai magma box, RDA-nya pakai drop TVC, kapasnya pakai ini Captain Bacon Prime. Untuk kawatnya saya pakai ini Alien, dapat coiling ini. Untuk tes aromanya ini, ya aromanya seperti ini, banana dan strawberry. Seperti apa ya aromanya ya? Aromanya mirip-mirip seperti banana licious. Jadi penasaran ya? Yuk kita coba, karena ini penasaran apakah mirip dengan banana licious. Yuk kita tetes dulu. Sebagian informasi ohmnya dapat di 18 ohm dan running di 60 watt. Kita coba. Cookies man. Bismillahirrahmanirrahim. Agak mirip sih. Oke. Dari tingkat TH-nya liquid ini untuk 3 mg-nya antara soft medium ya. Untuk 3 mg-nya ini lumayan pure. Dari tingkat manisnya untuk liquid ini lumayan manis sih. Cuman nggak begitu oversweet manisnya. Masih bersahabat untuk tingkat manisnya. Dari segi flavor untuk liquid ini dia lebih dominan strawberry-nya. Kemudian banananya ada bercampur dengan banananya ini. Nah, untuk cookies-nya sendiri apa ya? Kayak kurang berasa gitu. Nah, di sini flavor-nya yang saya rasain ini seperti salah satu liquid mirip seperti banana licious, pokoknya hampir mirip. Kalau dari opini pribadi ya sama sih, karena liquid ini masing-masing punya karakter sendiri. Kalau ini ada seperti cookiesnya,
ada sih cookiesnya, cuman kayak hint, kayak sedikit gitu hintnya, pelan-pelan hilang. Kalau dari 1 sampai 10 saya beri skor untuk liquid ini 7,5, karena liquid ini flavornya lumayan oke, enak juga untuk dinikmati, walaupun white cookiesnya ini agak menurunnya flavornya, namun masih oke. Dari manisnya nggak oversweet, agak manis tapi nggak oversweet, TH-nya juga cukup, masih bersahabat. Liquid ini dibanderol dengan harga 145.000 sampai 160.000 di vape store terdekat. Oke, sekian review dari kami dan